Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memandang serius berhubung dakwaan orang ramai berkaitan kegiatan merasuah doktor bagi mendapatkan sijil vaksinasi tanpa menerima suntikan vaksin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki berkata, perbuatan tersebut bukan sahaja melibatkan isu rasuah tetapi turut menjejaskan reputasi profesion pengamal perubatan sekaligus mencalarkan imej mereka sekiranya perkara itu benar-benar berlaku. Tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri, itulah sikap sesetengah masyarakat yang tidak prihatin terhadap penyalahgunaan sijil digital vaksin. Dalam usaha seluruh negara membantu mengekang wabak COVID-19, rata-rata ada di antara yang sanggup untuk memperjudikan keselamatan diri dan orang awam dengan menyunting semula sijil digital vaksin untuk kebebasan ke sana ke sini. Berikutan kelonggaran prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan bagi individu yang sudah menerima dua dos vaksin, golongan anti-vaksin kini dilihat semakin berani dalam melanggar SOP sehingga sanggup memalsukan sijil vaksinasi mereka. Walaupun telah wujud peruntukan undang-undang yang bertujuan untuk mengawal kes-kes penipuan dan salah guna sijil vaksin, namun masih ada golongan yang kurang berwaspada. Tambahan pula, ada juga yang menjadikan pemalsuan sijil vaksinasi ini sebagai jalan mudah mengaut keuntungan. Seperti yang tular baru-baru ini di media sosial, penjualan sijil vaksinasi kini dilihat dijual dalam pelbagai bentuk seperti sijil, kicin dan baju. Manakala dalam bentuk digital pula, ia dijual dalam bentuk gambar ataupun melalui aplikasi MySejahtera. Masalah seperti ini yang seringkali menjadi punca buat sesetengah golongan masyarakat untuk tidak mengambil serius dalam pentingnya mendapatkan vaksin sekaligus menyebabkan penularan virus semakin berleluasa tanpa disedari. Persoalannya, bagaimanakah sebenarnya cara yang betul dalam mengesan sijil vaksinasi yang tulen? Apakah tindakan yang sewajarnya diambil dalam usaha untuk membanteras isu ini? Sebenarnya kami nak cerahkan di sini bagaimana sebenarnya apa yang menyebabkan mereka orang kata tergamak untuk memalsukan sijil vaksinasi itu dan juga apa agaknya orang kata kesan kepada orang ramai. Betul, dan kita nak membincangkan tentang topik ini bersama tiga tetamu kita dalam talian yang telah pun bersama dengan kita. Kita bersama dengan Dr. Yazli Yohana selaku pakar penyakit berjangkit KPJ Ampang. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dan kita juga bersama dengan Tuan Muhammad Hafiz Abdul Rahim selaku bahagian gerak saraf perang saraf. Timbalan pengarah. Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan ini antara individu yang sememangnya setiap kali apa yang ditulis, apa yang diluahkan kira-kira macam mewakili hati dan juga perasaan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita bersama dengan Michael Ang. Assalamualaikum. Apa khabar, Michael? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih ketiga-tiganya kerana sudi bersama dengan kita. Okey, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita cakap tentang sijil digital vaksinasi ini, ada juga segelintir pihak yang memang menyalahgunakan sijil digital vaksin ini. Tapi doktor, kita nak mulakan dengan doktor dahulu. Ini yang perlu kita kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kenapa mereka perlu faham walaupun mereka telah pun melengkapkan vaksinasi sebanyak dua dos, tetapi mereka perlu patuh dan akur bahawa kena tunggu selepas tempoh 14 hari bagi vaksin seperti Pfizer dan juga Sinovac dan tempoh 21 hari untuk vaksin seperti Moderna dan juga antara vaksin-vaksin yang lain. Kenapa perlu menunggu tempoh tersebut sebelum boleh keluar rumah ataupun bebas untuk melakukan apa saja? Terima kasih kepada soalan tadi. So, soalan itu penting sebab kita harus faham tujuan utama vaksin adalah untuk mengajar badan kita untuk membuat pertahanan terhadap virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini. Harus diingat, badan manusia seorang pun tak pernah terdedah kepada virus SARS-CoV-2 sebelum ini. Maka kita tak pernah ada tahu cara-cara nak lawan virus ini. So, bila vaksin tu diberi, vaksin tu akan mengajar tubuh badan kita bagaimana nak melawan virus ni kalau kita dijangkiti. Analoginya senang. Macam sebelum kita nak buat askar-askar untuk lawan COVID ni, kita kena ada camp askar tu dulu. Kita nak buat camp askar ni bukan sehari, bukan dua hari, bukan tiga hari.
So dalam hal ni kita tengok daripada kajian yang dibuat, ambil masa contohnya 14 hari untuk camp tu betul-betul bersedia, baru kita boleh lawan COVID tu kalau kita dapat. Bagi vaksin-vaksin yang tertentu. Okay, so kenapa wujud tempoh matang ni adalah melalui pemerhatian kita bagaimana badan betul-betul bersedia apabila kita dah dapat virus secara infection yang betul daripada tempoh kita mendapat vaksin tersebut. Okay. Baik, kita nak tanya juga kepada Tuan Hafiz, yang mana kalau kita lihat juga laporan tadi tu, banyak daripada segi kitchen, baju dan sebagainya, ramai daripada mereka ini yang bertindak, orang kata banyak akal nak melakukan berkenaan dengan pemalsuan sijil vaksinasi. Tapi bagaimana agaknya kita nak, orang kata, membezakan antara yang palsu dan juga yang tulen, Tuan? Pertamanya, terima kasih Jepuk MKN untuk kongsi makluman. Perlu diingat bahawa pihak berkuasa seperti PDRM dan juga SPRM sentiasa dan akan mengambil tindakan jika ada mana-mana pihak nak menyalahguna. Okay? Kalau dah terkena, tak berbaloi. Dan untuk mengenal pasti bagaimana nak CJ ni palsu ke tak, apa ni, tulen atau tidak, kita ikut saja pada SOP. SOP kita kena tayang di Mas Jatera tu sendiri. Buka sendiri depan-depan, tunjuk dekat mana-mana premis yang kita nak masuk. Okay. Keduanya adalah kalau tak ada Mas Jatera ataupun kawasan liputan internet itu tidak tidak jelas seperti di luar bandar dan sebagainya, please. Tetapi kita utamakan pada yang digital ni. Kemudian yang senang cerita yang print sendiri, yang cetak kat t-shirt, keychain, selain daripada apa yang tertera di SOP, benda tu tak boleh pakai. Itu je yang perlu kita ingat. Okey, ada soalan nak tanya dekat Tuan Hafiz berkaitan daripada jawapan ni, tapi tak apa, tu saya tunggu sebentar lagi, tapi nak tanya dahulu kepada Mike. Yeah. Kalau kita lihat Mike antara individu yang lantang dan juga berani dan banyak bersuara bila kita cakap tentang vaksinasi dan juga tentang SOP dan sebagainya. Mike, apa yang membuatkan Mike rasa sebagai seorang individu, Mike juga antara individu yang banyak memberi, orang kata, cakna, memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya ambil vaksinasi, pentingnya ikut SOP. Kenapa Mike mengambil tanggungjawab itu untuk berkongsi kepada masyarakat Malaysia, Mike? Okay, I lebih banyak macam mempromokkan untuk rakyat Malaysia pergi vaksinasi. Semua itu adalah sebab kerana it's more, I feel like it's a call, it's a duty untuk rakyat Malaysia untuk bagi tahu pada mereka yang tentang apa pentingnya tentang vaksinasi ini. Sebab banyak macam ada orang-orang ni yang batu-batu api, you tahu kan, internet, kita batu-batu api. Yang suka DM, I cakap pasal orang yang anti-vax. Kadang-kadang I pun nak masuk kepala anti-vax tu. Nak, kenapa dia orang anti-vax? Nak buat mereka anti-vax tu. So, I macam, so daripada situ, I mengambil keputusan untuk bagi pencerahan dan mempromotkan untuk rakyat Malaysia untuk jadi presidential. And lagi satu, adalah satu, it's a selfish reason, ialah I pun nak kerja balik. Betul. Sebab I duduk rumah tak buat apa. So I nak benda ni jadi, we have to come to the fact yang COVID ni akan jadi endemic. It will never go away. This COVID will never go away. So at least kalau kita ambil vaksin, vaksin tu bukan penawar, bukan juga yang 100% boleh make sure yang kita tak kena COVID apa, tapi at least dia akan mengurangkan kita punya risiko. Risiko untuk ke tahap 3, 4, 5 tu. You know, at least kita boleh, kita akan accept yang COVID ni adalah endemic. Macam kita kena penyakit flu atau demam biasa, yang kita kena terima je benda ni akan terjadi. You know, tapi at least dengan ada vaksin ya, kepada orang ada banyak problem, vaksin banyak membantu. Tapi kalau orang tu ada penyakit sampai kalau ada vaksin pun, kalau kena COVID, kau nak mampus, kau mampus juga. Okay. You know what I mean? Yeah. So, benda-benda macam ni mereka kena faham. Sebab I masih dapat banyak lagi orang kata dekat Masya, dekat Israel dan begitu. So kadang-kadang I nak tanya, bila Israel attack Palestine, korang hentam-hentam Israel. Dan bila Dr. Israel kata, oh vaksin ni, vaksin tu, kau percaya pula. Kau ni lagi teruk pada lalang.
Okey, jadi bagaimana kita harus percaya dan bagaimana kita harus kita sebenarnya harus tahu yang kita harus kita akan hidup dengan virus COVID-19 ini. Kita harus belajar untuk hidup dengan virus ini. Ini yang juga akan diterangkan oleh doktor dan juga Tuan Hafiz. Fatin, silakan. Yeah. Kalau kita nak tanya juga kepada doktor sebenarnya setakat ini kan doktor, berapa peratus mereka yang telah divaksin dan juga mereka yang belum lagi divaksin? Dan kita nak tahu juga apa antara kesan untuk mereka yang belum divaksin, doktor? So rata-rata bila kita nampak pesakit COVID yang baru masuk ke ward COVID, masuk ke hospital, memang almost 100%, almost 90% ke 100% mereka belum dapat. So macam ni, so kita harus faham COVID-19 akan jadi teruk bila dia turun ke paru-paru dan menyebabkan antibody itu mengamuk, dan bila antibody mengamuk, oksigen kita akan turun. So COVID, pesakit COVID akan mengalami perkara-perkara yang teruk ni bila antibody tu mengamuk. Okay? So itu kita panggil CRS lah, cytokine release storm ni. So apa yang kita nampak, pesakit-pesakit yang tak pernah mendapat vaksin, okay, mereka bukan nak kata confirm-confirm, hampir 1% akan mengalami pemberontakan antibody ni yang teruk lah. Mana mereka ni akan mengalami sindrom-sindrom oksigen turun yang mendadak, yang memerlukan bantuan pernafasan. Tapi pada pesakit yang sudah menerima vaksin, jarang-jarang sangat kita nampak mengalami CRS ni, mengalami pemberontakan antibody ni. Kalau jadi pun mereka hanya memerlukan oksigen yang sikit aja, tak payah nak oksigen yang tinggi-tinggi macam COVID-19 yang teruk. Mereka juga tak perlukan rawatan ubat-ubat yang fancy-fancy, yang mahal-mahal untuk kontrol pemberontakan antibody ni. So itu perbezaan yang kita nampak antara pesakit COVID-19 yang belum mendapat vaksin ataupun dengan pesakit COVID-19 yang mendapat breakthrough infection atau mendapat juga infection selepas divaksin. Memang perbezaannya amat ketara. Baiklah, ini yang harus kita akui dan juga kita faham seperti yang telah pun Mat kongsikan juga tadi. Yang mana kita tahu bahawa vaksin ini dia bukan pencegah tetapi dia dapat mengurangkan risiko untuk kita menjadi lebih teruk apabila dijangkiti. Tuan Hafiz, bila kita berbalik pada topik kita hari ini tentang pemalsuan sijil digital vaksin dan adakah sebenarnya sijil digital vaksin ini juga adalah tiket untuk bebas? Ini perkara mungkin berlaku kepada individu-individu yang tak sabar. Contohnya mereka mungkin mengambil jenis vaksin yang perlu tempoh masa yang lama untuk dos kedua. Jadi ada kelonggaran dah diberikan sekarang ni. Jadi mereka tak puas hati. Kawan-kawan dah pergi dine in, dia tak boleh lagi pergi dine in. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ada juga dalam kalangan kita ni, kadang-kadang ibu bapa kita ini yang kita letakkan dependent ataupun tanggungan di bawah kita dalam My Sejahtera kita. Jadi kadang-kadang lokasi kita berbeza. Saya duduk dekat Shah Alam, mak saya duduk dekat Kelang. Jadi nak keluar waktu berbeza-beza, tak duduk serumah ni. Adakah dibolehkan sebenarnya untuk kita print screen beri kepada ibu kita ataupun tidak dibolehkan sebenarnya? Apa yang saya boleh katakan pertamanya adalah kena faham kemudahan ini diberi untuk meneruskan hidup. Dan kerjasama semua pihak daripada yang individu, peniaga, pengunjung, pengguna dan sebagainya itu kena ada. Integriti kesemua pihak ini perlu ada dalam menjamin tidak ada sijil palsu dan sebagainya digunakan. Sebab kalau sistem baik macam mana pun, tapi kalau integriti tak ada, then sentiasa ada akan ada manipulasi. Untuk soalan yang seterusnya tadi tu, kalau kalau mak kita ada phone satu lagi, kita boleh transferkan yang dah vaksin tu ke phone dia. Dia punya phone yang tu yang tak ada WhatsApp tu. Macam mana? Tak ada WhatsApp tu. Bukan telefon pintar. Dia bukan telefon pintar. Tahulah ini berlaku sebab ada dalam kalangan mak ayah kita, lagi-lagi kalau yang bukan duduk di bandar. Jadi mereka tak ada, memang tak ada tuan. Dia kan saya sebut je nama susah pula. Tapi dia memang telefon dia tak ada WhatsApp tu. Yang tu macam mana? Okey, kalau macam itu, gunakan kad temu janji yang dah ada vaksin. Kan kita pergi vaksin tu ada tulis juga kan. Dah ambil kali ke berapa tu, itu boleh digunakan. Tapi kalau boleh, bawalah sekali mak kita jalan sekali kan. Okey. Ini mungkin orang kata jarang berlaku tapi ada dalam kalangan masyarakat kita yang menghadapi situasi ini. Baik, kita berbalik kepada Mike sendiri. Yang Mike, ada soalan ke nak tanya kepada Tuan Hafiz? Silakan. Sebenarnya tentang pasal sijil ni, I rasa there's only one way. Bagi rakyat
memang kepala otak dia orang bergeliga. Macam-macam dia orang boleh buat. Dia nak buat, kalau dia nak masuk, you tak boleh stop. You boleh tengok dekat Facebook yang nak buat apa human, apa Tesla yang benda-benda bodoh tu kan. Banyak orang. Tapi I rasa orang yang dibenarkan untuk beroperasi tu kena ada tanggungjawab untuk check. Untuk check sama ada phone tu dengan marker dengan apa. Kalau dia screen grab, kalau dia screen grab, kita IC, you check IC betul, then boleh masuk. Tak payah. Tapi yang paling penting yang rasa yang kena jalan untuk check ialah macam tempat dining yang beroperasi, shopping mall, don't you check. Then pasal untuk organisasi, especially like, macam entertainment, kalau shopping you berada dua dos tu, tolonglah check betul-betul. Sebab I dah tahu banyak orang pakai orang lain punya pergi apply. Yang pergi kerja orang lain. Ada you dapat approval untuk shooting, tapi yang bekerja tu yang tak pernah divaksinkan pun lagi. So benda tu kena di, ialah tanggungjawab juga kepada orang yang nak buka bisnes tu, sama ada majikan, kedai makan, shopping mall ke. Pasal untuk rakyat, you memang tak boleh control. Rakyat kepala macam-macam PA, macam-macam idea dia boleh keluar. Otak saya pun ada banyak idea yang boleh keluar, cuma saya nak tipu. Okey. Jadi apa yang Mat kongsikan ini bukan sahaja pendapat sebagai individu, tapi Mat juga yang sememangnya sebagai seorang majikan. Jadi setiap kali, maksudnya untuk meneruskan untuk kita bekerja dan sebagainya, kita kena pastikan pekerja-pekerja kita juga tidak memasukkan CJ digital vaksin mereka. Pastikan mereka sememangnya telah pun divaksinasi sebelum mereka mengemukakan CJ digital vaksin mereka. Mike, Doktor dan juga Tuan Hafiz, kita nak kongsi banyak lagi tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Apa kata kita saksikan? Silakan. Dan pendapat saya, mereka-mereka yang masih belum divaksin tetapi menyalahgunakan CJ digital vaksin untuk kepentingan peribadi memang tak patut dan salah di sisi undang-undang. Jadi jadilah masyarakat bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan CJ digital vaksin. Memang tak patut disalahgunakan kerana dia juga membahayakan juga golongan-golongan yang belum lagi complete vaccination, especially macam frontliners kan, macam kami, brand miss makanan. Sijil ni memang dia juga membawa risiko kepada semua pihak lah, maknanya pelanggan yang datang ke premis dan juga barisan hadapan, iaitu staff-staff yang bertugas untuk menyediakan makanan kepada pelanggan. Pendapat saya, mungkin perlu ada satu sistem yang membolehkan orang ramai scan dulu, sistem yang boleh scan keaslian CJ digital vaksin dalam MySejahtera tu sebelum masuk ke premis perniagaan ataupun pusat membeli belah. Semua pihak, tidak kira daripada sektor mana sekalipun, sama ada pemilik perniagaan, pemilik restoran, pusat membeli belah, pasar raya ataupun sektor pelancongan, semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan setiap orang yang datang ke premis atau tempat masing-masing untuk mengemukakan sijil digital vaksinasi yang sah. Saya rasa ini adalah tanggungjawab bersama, bukan sahaja kepada pemilik premis, tapi juga untuk pelanggan-pelanggan yang datang. Mungkin juga boleh diperkenalkan macam whistleblower initiation ke something like that. Anda nampak sesiapa yang kongsi perkara tak beretika ni di media sosial, mungkin boleh dikenakan sesuatu. Ramai sebenarnya yang berpendapat bukan sahaja tanggungjawab satu pihak, tapi semua sebenarnya. Dan kita kalau boleh janganlah ambil kesempatan untuk menyelewengkan lagi sijil vaksinasi itu kan. Sebenarnya kadang-kadang kita tak faham juga, sebab ini apa yang dilakukan oleh MKN, oleh KKM, dan sebenarnya ini adalah untuk menjaga diri kita, kesihatan kita, keselamatan kita, ahli keluarga dan juga komuniti. Kita nak berbalik kepada doktor dan juga Tuan Hafiz. Kalau kita cakap tentang bagi mereka yang boleh divaksinasi, bagi kita yang tak ada masalah, tak ada penyakit sebagainya, kita memang tak ada masalah untuk mengambil vaksin tersebut. Tetapi selain daripada golongan anti-vaksin, ada lagi segelintir masyarakat yang mana mereka ini memang tak boleh nak ambil vaksin kerana masalah-masalah allergic ataupun sakit-sakit yang memang tak dibolehkan untuk mengambil vaksin. Apa antara jalan penyelesaian untuk individu-individu ini kerana mereka juga perlu dan mempunyai hak untuk makan di luar, mereka juga ingin masuk ke pasar raya dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh kekangan penyakit yang dihadapi, tak boleh ambil vaksin. Apa antara inisiatif yang boleh diberikan kepada golongan ini sebenarnya? Silakan Doktor dan juga Tuan Hafiz.
doktor? Memang ada golongan tertentu yang tidak sesuai untuk mendapat vaksin COVID-19 ini sebab kalau diberi COVID-19, diberi vaksin pun badan tu tak akan boleh membuat antibody yang cukup disebabkan faktor-faktor tertentulah, contohnya seperti pesakit kanser yang aktif, pesakit kanser yang menerima kemoterapi, pesakit kanser darah yang menerima ubat-ubat yang memang menekan imun badan, pesakit-pesakit HIV yang belum lagi mendapat rawatan. So ada golongan-golongan tertentu yang tak boleh terima vaksin sebab kalau dapat vaksin pun tak ada point. Badan mereka tak boleh buat antibody itu. So harus ingat, kumpulan-kumpulan ni, golongan-golongan ni harus ingat bahawa the only way yang mereka takkan dapat COVID-19, nombor satu, kalau kita berjaya buat dalam community tu herd immunity atau immunity support tu berjaya. Maksudnya 85% orang-orang di luar sana dah dapat vaksin ataupun dah dapat COVID-19, maka mereka yang tak dapat COVID-19 ni, yang tak boleh terima vaksin ni, terlindung daripada COVID-19 daripada luar. Itu satu. Nombor dua, kalau belum dapat kelompok immunity ni, kita harus ingat golongan-golongan berisiko tinggi yang tak dapat menerima vaksin ni, jangan mendedahkan diri mereka lah. Okay? So of course, first of all, mereka ni memang tak sihat sangat. So saya susah nak nampak mereka akan keluar ke pasar-pasar atau keluar pergi makan. Tapi kalau mereka nak juga, mereka harus fikir dua kali lah sebab COVID-19 masih berkeliaran di luar. Risiko mereka untuk dapat COVID-19 ni tinggi, maka mereka terpaksa mengambil langkah duduk di rumah sehinggalah di luar sana lebih selamat. Itu salah satu cara yang lain lah. Tuan Hafiz, kalau nak ditambah sedikit, silakan. Okey, pertamanya memang betul. Jangan dedahkan diri. Kita kena selamatkan nyawa kita sendiri dulu. Tetapi sekiranya ada keperluan mendesak untuk melakukan pergerakan, bukan dine-in, bolehlah kita minta surat pergerakan khas kepada di balai polis berdekatan dan tunjukkan surat yang menunjukkan anda disahkan tidak boleh mengambil vaksin. Kalau tidak, memang kena ikut SOP yang sebelum ni je lah. Keluar dua orang je. Beli barang boleh, tapi tidak pada kemudahan-kemudahan ekstra yang disebutkan oleh kerajaan sebelum ni. Baik, Tuan Hafiz, saya nak tanya juga, kalau kita bercakap mengenai pemalsuan sijil vaksinasi ni kan, kalau kita sendiri melalui PPV lah, banyak sebenarnya peringkat untuk kita mendapatkan secara lengkapnya. Tapi untuk mereka yang memalsukan ini, detail-detail dari segi tarikh, dari segi orang kata barcode-nya, bagaimana sebenarnya info ataupun butiran itu didapati? Adakah sebenarnya mereka menyunting sijil digital vaksin itu, Tuan Hafiz, daripada orang lainnya? Pertamanya, tadi macam Michael kata, dia orang ni ada banyak idea nak menipu sana sini. Betul, fine. Tapi perlu diingat juga, banyak juga tindakan yang telah diambil dan juga ada banyak kumpulan-kumpulan yang cuba menipu ni kantor diri sendiri. Dia tipu, lepas tu dia upload di social media dan sekejap lepas tu pihak berkuasa pun datang. Dan dan ini balik pada kerjasama semualah yang saya nak ajak. Semua keluarga Malaysia, kita ada peranan kita. Kalau ada kita kesan penipuan ataupun satu benda yang tak kena, cepat-cepat report ke balai polis berdekatan. Kita kena ajar orang-orang yang nak menipu macam ini. Silakan, Mike. Ada satu soalan. Silakan, Mike. Kepada doktor dan juga kepada daripada Majlis Keselamatan kan. Macam I, kita bila kita nak shoot, kita perlu meminta mereka semua dah dua dos vaksin. So ada yang tak tahu sama ada mereka anti-vax ke apa. Mereka semua kemukakan surat daripada hospital swasta yang really famous punya hospital swasta. Dia tengok surat tu kata kenapa dia tak boleh vaksin. Tapi daripada surat tu, kita baca sebab-sebab kenapa dia tak vaksin. Macam, I baca surat tu, apa yang doktor tu tulis, ialah cuba asyik kata, tak cukup data, tak cukup data, tak cukup data. Sebab tu orang ni tak boleh vaksin, tak cukup data, tak cukup data. Tapi kenapa dia tak boleh vaksin? Satu point je, past history, past history sebab ada macam allergic. Tapi tak letak allergic apa, tak ada apa. So it's like, macam mana hospital swasta yang mahal nak mampus, dia boleh kena. Yang sedangkan I baca pun macam like, what the hell, apa ni? Doktor gelak, doktor. Semua alasan dia, tak cukup data yang mengatakan vaksin ni boleh lindungi daripada COVID. Tak cukup data yang benda ni boleh menghalang daripada kena COVID. Benda ni
Dah 2 tahun aku dah tahu dah. Tak perlu doktor tulis ni. Okay. And because of this letter, dia tak boleh vaksin. Okay. Silakan doktor. Ini juga di bulletin utama yang kita kongsikan tadi. Ini juga antara isunya. Jadi mungkin doktor boleh komen sikit doktor. Bagaimana tu? Saya rasa bukan daripada hospital swasta yang tempat saya kerja lah. Kita orang tak boleh turut. Pencerahan. Ada keringat, okay? Past history of allergy atau history sebelum, history alahan kepada benda-benda tertentu bukan contraindication, bukan benda yang bukan benda yang absolute, bukan perkara yang 100% kata you tak boleh dapat vaksin COVID-19. Okay? Perkara ini jangan ambil remeh-temeh sangatlah. So, kalau kita ada alahan, kita still boleh dapat vaksin tu dengan syarat kita dipantau selepas kita di-jab. At least 30 minit selepas di-jab. So, kalau kita dapat alahan yang teruk, kita ada rawatan khas yang boleh berhentikan alahan tu. Maksudnya alahan tu bukan akan jadi lebih teruk sehingga membahayakan tertentu bukan menjadi alasan untuk kenapa kita tak dapat COVID-19. So Michael kena tanya doktor tu balik, dah discuss dengan doktor penyakit berjangkit ke belum? Okey, dia kena itu surat daripada hospital yang famous tau dekat Malaysia. Dia boleh keluarkan surat tu yang macam ada satu lagi tu, ada satu lagi surat saya pernah terima. Lagi jengkel kan, dia kata, oh dia tak boleh ambil sebab dia nak mengandung. So kita tak cukup kata sama ada lepas dia ambil dia boleh mengandung lagi ke tak. Saya nak berbalik kepada Mike dulu sebelum kita nak pergi kepada Tuan Hafiz. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Mike ini, Tuan Hafiz dan juga doktor. Ada persediaan Mike sendiri sebagai seorang majikan. Sebelum dia nak kembali bekerja, dia nak pastikan bahawa situasi setiap individu-individu lain yang bekerja dalam tim yang sama itu dalam keadaan yang sihat dari segi keselamatannya. Mike, kenapa Mike mengambil tindakan sebegini? Kenapa Mike nak memastikan, apakah persediaan Mike sebelum untuk mula bekerja bagi memastikan pekerja-pekerja Mike semua telah pun disuntik vaksin lengkap 2 dos dan dalam keadaan yang bebas daripada positif COVID-19 ini, Mike? Okey, bila saya dapat tahu pasal bila kita dah mula vaksin tu, saya dah ambil pendekatan di mana announce kepada semua pekerja saya, kalau you nak terus kerja, pergi ambil dos vaksin. I not to be vaccinated, baru you all boleh masuk kerja. Tapi kalau you all tak nak kerja, I'm okay juga kalau you tak nak vaksin. Silakan. Sebab ni ada pendirian I. So it's not about government ke apa. Sebab first of all, semua ni berkeluarga. So kita bila bekerja di lokasi, kita sekali berkumpul 20-30 orang. Kalau salah satu tu lah yang tak vaksin, kalau dia kena, bukan saja, dia macam chain reaction tau. Dia macam chain reaction. Satu kena, semua kena habis, semua kena quarantine. Bila semua kena quarantine, I kena stop lebih banyak perbelanjaan I. It's got to do economy and also about social. Dan kita semua berkeluarga, especially like me, I ada anak kecil 3 tahun lebih kat rumah. I tak nak expose diri I pergi shooting dengan orang yang tak bervaksin lagi. You know, at least I boleh tahu 80% or 70%, I'm sure itu ikut calculation I, that I'm pretty safe up to 70-80% in the environment yang kita semua bekerja yang dah bervaksin. You know, tak bermakna tak boleh kena, tapi kalau yang dah vaksin tu pun tak jaga diri, tak jaga SOP, hari-hari pergi kereta, pergi sana, pergi sini, ke hulu, ke hilir, kau pun boleh kena, kita pun boleh kena. Tapi at least we take something. Ada banyak benda lagi, macam kalau I nak shooting, I dah buat assurance yang kita shoot, I akan tempat semua kru tu dekat satu rumah, semua duduk situ je. You tak boleh keluar sampai habis shooting. Apa yang perancangan yang Mike lakukan ini antara satu inisiatif yang bagus ya, yang boleh mungkin dijadikan contoh kepada individu atau pemajikan lain ya Tuan Hafiz. Kalau kita cakap tentang SOP ini, ini merupakan tanggungjawab diri kita sendiri untuk mematuhi SOP. SOP dah diberikan, dah ditetapkan oleh MKN, dah dikongsikan tentang cara-cara penjagaan diri oleh KKM, tapi terpulang kepada diri kita untuk menjaga diri kita. Sebab tak boleh nak bawa rotan kan, nak rotan pakai face mask. Berbalik kepada apa yang Mike katakan tadi, Fatin, walaupun kita dah lengkap 2 dos dan sebagainya, kita tak, bukanlah itu juga lesen untuk kita bergerak bebas. Walaupun dah ada kelonggaran dalam masa yang sama untuk kita seimbangkan antara ekonomi dan juga sosial. Ini penting untuk kita mencari titik tengah. Keperluan, kepentingan Tuan Hafiz dari segi SOP. Kadang-kadang dah ada kelonggaran ini, ramai pula yang alpa, yang leka. Dah diberi kelonggaran, boleh dan sebagainya, terlupa. Tak pakai
pelitup muka, duduk dekat-dekat, dan ini antara perkara yang mungkin sebenarnya boleh juga menyebabkan kes bertambah tinggi kalau kita sendiri tak cuba untuk mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Silakan Tuan Hafiz. Pertamanya kena ingat no one is safe until everyone is safe. Pertamanya yang mana belum daftar, yang ada cita-cita tak nak ambil vaksin tu, pergi daftar cepatlah. Kalau ni kalau ada dapat panggilan, cepat-cepat ambil vaksin. Yang sudah dapat vaksin, anda semua ada tanggungjawab. Walaupun dah ada vaksin, SOP yang kita dah amalkan sejak tahun 2020 tu kena diteruskan. Ya, rukun asas SOP yang selalu saya ulangkan juga, penjarakan, pakai pelitup muka, imbas masjid sejahtera, cuci tangan tetap wajib dipatuhi. Yang itu kena ingat. Jangan ingat dah vaksin, then sukatilah, tak payah pakai mask sebagainya dekat luar tempat awam. Jangan macam itu. Sebab kita dalam proses mewujudkan satu keadaan apa, imuniti berkelompok. Herd immunity. Dan bila kita first kita jaga keluarga kita, lepas keluarga kita, jiran, kawasan taman, taman daerah, bila daerah negeri, negeri peringkat kebangsaan, then insyaAllah kita akan boleh at least tidak kembali seperti normal sebelum ni pun, at least banyak lagi kemudahan yang akan dapat diberikan. Ekonomi boleh jalan, artis boleh buat syuting filem, buat filem banyak-banyak lagi. Ekonomi lain pun boleh jalan, ya. Itu yang kita nak. That's why di bawah pelan pemulihan negara, kita menuju kepada kembali kepada keadaan yang mana ramai boleh kot angkut cari makan, dapat pendapatan dan sebagainya. Okey, Dr. Yazli, kita tahu kan sekarang ini di hospital sendiri yang kata COVID-19 tahap 4-5 semakin kurang, dan doktor sendiri dah 2 tahun orang kata berperang ataupun berkorban untuk kita menyelamatkan ataupun melandaikan COVID-19 ni. Apa agaknya yang boleh doktor katakan kepada mereka dah landai apa orang kata kurang kes 4 dan 5 tu dah satu berita yang baik, tapi ada pula bijak pandai buat benda lain, orang kata memalsukan sijil macam-macam sebenarnya. Apa yang boleh dikatakan kepada mereka? Kita harus ingat, yes, memang COVID 4 dan 5 memang teruk lah. So, tapi mereka yang mendapat kategori 2 atau 3, okay, yang belum divaksin, COVID ni akan melarat. COVID ni akan progres menjadi 3 dan 4 dan 5. Okay? Walaupun kita dengar yang masuk ke hospital 4-5 tu kurang, 3 tu banyak, yang 3 yang tak divaksin ni lah akan jadi 4 dan 5 dan menambah-nambah katil ICU di hospital. Itu satu. Nombor 2, COVID ni bergelombang. Kita dengar gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. So macam Michael Ang cakap tadi, selagi bila gelombang tu berhenti, kalau tak ada rantaian seterusnya, gelombang kedua tak akan jadi. So apa yang bahaya, bila berlaku rantaian, ambil saja gelombang, rantaian, COVID masa dia jadi rantaian tu dia bermutasi, dia belajar macam mana nak elakkan daripada dirawat, macam mana nak diberi daripada vaksin. Itu yang paling bahaya, sebab kalau gelombang kali ni yang teruk, rantaian tak berjaya diputuskan sebab ada golongan anti-vaksin ini. So daripada Delta tu akan menjadi varian yang lain, yang berkemungkinan boleh lawan vaksin yang dah sedia ada ni. Kalau jadi macam tu, back to square one lah. Maksud kalau kita dah 2 tahun jaga COVID, ada 4 tahun lagi lah kita nak jaga COVID. Masya-Allah. So tak mau jadi macam tu. Ini yang kita nak didik masyarakat kita, penonton-penonton kita, untuk sama-sama kita cakna, kita tahu, kita buka mata dan juga minda kita yang mana vaksin ini penting. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk seluruh anggota masyarakat sebenarnya. Kerana kalau kita berjaya memutuskan rantaian ini, kita berjaya untuk memenangi daripada perang dengan wabak COVID-19 ini. Baiklah, di penghujung perbincangan kita ini, Mike sendiri ada tak sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita dalam masa yang sama, bagaimana kita sebenarnya bertanggungjawab untuk tidak memasukkan sijil digital vaksin kita, dan tanggungjawab kita juga untuk mendapatkan 2 dos vaksinasi tersebut. Silakan. Okey, kepada penonton di luar sana, benda ni sebenarnya adalah tanggungjawab kita sendiri. Kita tak boleh salahkan government, kita tak boleh salahkan frontliner, kita tak boleh salahkan banyak orang. Ini semua terpulang kepada diri sendiri. Macam mana kita nak cuba menolong government, pihak kesihatan untuk melandaikan COVID ini. Kita kena jaga SOP. Walaupun you dah vaksin, you kena. Tapi kalau you belum vaksin, pergilah ambil vaksin. Dan janganlah percaya sangat banyak berita ni. Kebanyakan berita-berita anti-vax ni adalah berita yang berdasarkan berita palsu. Berita yang, kalau benda tu benar, sasar mainstream media akan
akan tulis. Tapi kebanyakan berita yang mereka terima ni dari blogspot lah, dari video TikTok lah, yang tak berasas. Mm-hmm. You know, so you got to know the differentiate between fake news and real news. Betul. And satu, you kena tahu ini adalah tanggungjawab kita bersama. Ini bukan tanggungjawab MKN, bukan tanggungjawab government. Kalau government dan MKN dengan frontliner pihak kesihatan cuba buat sebanyak boleh, tapi kalau kita tak bantu, tak guna juga. Kita asyik ya kat luar. Okey, dan sedikit daripada Tuan Hafiz. Jangan ya. Silakan Tuan Hafiz. Minta Tuan Hafiz unmute kan? Kepada penonton, kepada penonton wanita hari ini, saya ingin mengajak semualah, kita kena kerjasama seperti dikatakan tadi. Kerajaan tak boleh buat seorang, frontliner tak boleh buat seorang. Yeah. Dia jadi tak jadi satu dua pihak aja, dia kena semua. Lepas tu kita kena sabar, kena insya-Allah kita pelan pemilihan negara kita setakat ini insya-Allah mengikut jadual, dan berdoalah pada hujung tahun dan sebagainya mungkin akan ada lebih baik keadaannya pada Malaysia, sebab ini semua untuk kita. Bukan kerajaan saja buat semua ni untuk menyusahkan kita, tapi untuk kesenangan kita pada masa depan. Selalulah tengok maklumat yang benar, tengoklah Telegram MKN dan juga laman sosial MKN. Betul tu. Itu berbalik pada apa yang Mike kata tadi, jangan suka-suka tengok kat TikTok lepas tu percaya. Kalau nak dengar pun cakap-cakap individu, kita boleh lihat seperti apa yang dikongsikan oleh Dr. Yazli sendiri. Sebenarnya yang mana Dr. Yazli sendiri merupakan pakar penyakit berjangkit. Ini orang ni yang pakar. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Hafiz, kepada Michael Ang dan juga Dr. Yazli di atas perkongsian pada hari ini. Dan kita harapkan para penonton semua, perkongsian kita hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda kita tentang banyak perkara yang kita tak tahu tentang ini. Sebenarnya tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab yang harus diserahkan kepada Majlis Keselamatan Negara, KKM ataupun individu-individu tertentu, tapi ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk terus memutuskan rantaian COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang, kita boleh menang, kita satu keluarga Malaysia. Kita jaga kita. Jadi kami nak berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini.